Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler One Piece chapter 1055 yang akan memperlihatkan bagaimana Admiral Grimble memilih untuk mundur dari Wano. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter, kita akan diperlihatkan mantan Shogun Wano yaitu Kozuki Sukiyaki yang membawa Law dan juga Robin ke dalam ruangan rahasia di Kastil Shogun yang mana tempat itu berisikan Rod Poneglyph. Di sana, Sukiyaki dengan serius mulai menceritakan bagaimana awal mula negeri Wano dibentuk. Namun di spoiler ini, belum ada penjelasan tentang senjata kuno Pluton yang sempat disindir di beberapa chapter lalu. Lalu, scene berpindah pada pertarungan para Akazaya, Yamato, dan Momonosuke melawan Admiral Grimble. Di saat Momonosuke terlilit oleh akar pohon, Yamato dan lainnya berusaha untuk menolongnya. Tetapi, ia memilih untuk berusaha sendiri dalam melawan Grimble. Dan di chapter ini pula, Momonosuke pada akhirnya bisa menggunakan semburan api yang mirip dengan Kaido. Hingga membuat sebagian pohon terbakar dan Momonosuke berhasil terlepas. Lalu, tak lama itu, Grimble terlihat begitu panik karena merasakan haki Akagami dari kejauhan. Dan ia memilih untuk kabur dari wilayah Wano agar tidak bertemu dengannya. Tak hanya Grimble, Luffy dan Kid juga merasakan haki Akagami yang mana saat ini Akagami sudah semakin dekat dengan Wano. Oke, itulah spoiler singkat kali ini. Jika ada tambahan, akan kami update pada video selanjutnya.